Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Bang Pin di Gym. Di video kali ini saya akan membagikan tips kepada kalian bagaimana cara membuat cemilan dengan protein dan karbo yang baik untuk tubuh kita. Seperti apa cara pembuatannya? Kalian tonton aja videonya sampai habis, jangan di skip. Dan sebelum menonton jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Jadi next time kita buat video apa lagi selanjutnya tergantung dari komen kalian. Oke, ikuti aja videonya sampai habis. Let's go. Oke teman-teman, ini bahan yang sudah kita siapkan. Ada ubi yang sudah kita rebus. Terus ada daun bawang, bawang putih, bawang merah, telur, sama merica bubuk. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Jadi yang pertama kita mau iris dulu daun bawang. Kita iris dulu halus-halus teman-teman. Dan jangan lupa supaya dicuci bersih dulu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita iris dulu. Terus bawang putih dan bawang merahnya juga kita iris halus-halus. Ini secukupnya saja untuk bawang putih 3 siung dan bawang merah 3 siung, itu sudah cukup. Oke, untuk selanjutnya kita pecahin telurnya. Jadi untuk telurnya sendiri teman-teman bisa pakai 2 atau 3 telur ya, tergantung selera teman-teman. Nah, dari telur inilah kita dapat proteinnya dan karbohidratnya kita dapat dari ubi. Oke, sekarang kita aduk dulu. Dikocok dulu, Mas Bro. Jadi ini enggak kita kasih bumbu ya teman-teman, cuma kita tambahin bubuk merica. Dikocok sampai rata, sampai benar-benar meresap, tercampur semuanya. Baru kita masukkan ubinya atau singkong yang sudah kita rebus. Karena ini pakai tangan agak susah ya teman-teman, pakai sendok agak susah ya teman-teman. Jadi kita hancurin pakai tangan juga nggak apa-apa, asalkan tangan kita sudah dicuci bersih seperti ini. Kita pakai tangan saja, tapi jangan lupa tangannya dicuci bersih karena ini juga untuk buat dimakan sendiri. Jadi pakai tangan sendiri ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, jadi harap maaf saja.
Oke teman-teman, sekarang sudah jadi ini teman-teman, sudah masak. Ini sudah matang ini. Tinggal kita santap. Oke teman-teman, sekarang tinggal kita kasih saus. Oke teman-teman, sekarang makanan yang kita bikin tadi sudah jadi. Ini cemilannya, cemilan yang tinggi protein dan karbohidratnya. Sekarang kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Kalian boleh coba di rumah. Menu dan resepnya sudah saya bagikan. Tinggi protein, karbohidrat. Jadi proteinnya dari telur. Terus karbonnya di sini ada ubi. Harganya murah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sekian dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.